Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di Roda Channel. Semoga semua selalu sehat. Kembali kali ini saya berkunjung ke showroom mobil bekas Bintang Motor di Manggarai Selawung Wonorogo bareng Bos Eri nih, yang semuanya sudah disiapkan untuk unit-unitnya. Ada beberapa yang akan kita review pada kesempatan kali ini. Nah, sing pengin cari mobil model City Care ini ada Cirolu. Ada yang minibus juga, Cherry yang dulu itu Pak ya, Cherry-nya. Nah, terus ini yang baru juga. Yuk ikuti review selengkapnya. Mulai dari unit yang pertama. Ini Kia Picanto tahun berapa Pak? 2014. Ya, new model. New model, ini sudah yang paling baru ya. Maksudnya tipe-tipe terbaru gitu loh, model terbaru. Sudah pembaruan yang paling akhir. Pajaknya bulan 12, hidup B, KRY B. Kilometernya 35.000. Ya, kita akan lihat dulu. Warnanya ini merah, tapi merahnya kayak merah. Merah feminim. 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 Candy itu saya nyebutnya gitu. Ya. Nah, itu harganya. Tuh, ya dah. Lo tidak wae seperti apa kondisinya. Kalau secara umum kondisinya jeling, ada sedikit minus baret di sini karena pemakaian, wajar. Ban-bannya tebal semua ya. Pelek juga jeling. Nah. Sudah ada peredam ya, pakai peredam. Tipe D CVVT. Nah. Belakang ini sudah pakai anu loh, sudah ada apa? Sudah ada wipernya. Nah, kita lihat dulu dari belakang. Bagasinya lapang. Ya, bagasinya lapang. Kalau koper ya 3 muat kayaknya nih. Koper medium lah, koper untuk jalan-jalan kita. Jok tengahnya begini, tapi tidak pakai anu ya, tidak pakai headrest. Hanya ada sedikit gundukan. Nah, tapi dibanding City Care ataupun LCGC yang lain, kalau saya mending Picanto. Ya. Naikannya lebih nyaman Pak Eri ya. Irit banget. Iritnya ya. 1000 cc juga ini. 1000 cc. Nah, ini kondisi jok tengahnya sudah di backlit ya. Originalnya pakai. Oh, sarung. Ini cuma dikasih sarung ternyata sama Pak Eri, dibilang kali ini dikasih sarung. Jok originalnya masih ada. Nah, di sarung joknya pun dibikin dua warna, jadi kelihatan menarik dan sporty. Merah-merahnya gitu. Nah, kita lihat untuk interior bagian depan. Dashboard bersih, Anda bisa lihat jeling. Rapi sekali. Door trim juga. Nah, ini baru datang tadi malam unitnya. Kilometernya berapa itu, Pak? 35.000. 36. 36.000. 400 sekian. Nah, 36.000. Terawat berarti mobil ini memang. Anda bisa lihat kenapa saya bilang terawat? Kilo delokan. Karet pedal rem, pedal gas, pedal kopling pun masih tebal semua karetnya. Artinya memang belum begitu tinggi pemakaiannya. Ini sudah mirror Pak ya? Manual. Oh, manual. Yang 2014 all new semuanya manual. Oh, gitu, manual semua malan. Itu bannya semuanya. Nah, bannya tebal-tebal kabeh, 4. Warnanya swear ini cantik. Ada harga tertera di sini. Iya segini Pak Eri. Itu bukan. Oh bukan. Gonis ini. Harganya buka harga 75.000. Oh lah iya, pantesan kok harganya kok 50, aku kaget noh. 75.000. 75 juta nego. Nanti saya cantumkan nomor teleponnya untuk yang bisa Anda hubungi biar bisa kontak-kontak langsung. Oh anu telesteering ya? Iya. Ya. Steeringnya telesteering ternyata udah. Kita lanjut pada unit yang kedua. Toyota Agya TRD Sporty. TRD Sporty ini sama seperti punya saya, tapi matic apa manual, Pak? Manual. Manual. Enggak punya saya matic, yang ini AE. Manual. AE asli. AE itu mana, Pak? AE Madiun. AE Madiun 2017, warnanya silver. Silver. Tangan pertama dari baru. Rapi banget ini. Mobilku rene apa-apa nih. Aduh. Ini istimewa bener ini. Ban juga masih 85%. Kita lihat TRDS-nya rapi banget ya.
Bedanya kalau TRD dengan yang biasa itu pada ini loh, body apa ini namanya? Body kit. Body kit. Ya lupa. Itu asli dari Toyota. Nah. Nanti lali rung tak jedok-jedok. Original. Catnya mulus banget ini. Oh, itu barang istimewa ini, Pak Eri. Iya. Nah. Pol istimewanya. Emblem TRD itu. Nah, ban belakang juga seperti yang saya bilang, sedikit lebih tipis dibanding yang depan. Kita lihat bagian belakangnya dulu, terus nanti kita masuk ke interior. Nah, Agya TRDS 2017. Pajak baru karena loh, Januari. Berarti masih agak panjang juga, masih 10 bulan ke depan. Terus tapi tahun depan waktunya ganti plat, Pak Eri ya? Iya. Nah, ini salah satu kelebihan Agya dibanding yang lain adalah bagasinya yang sangat lapang dibanding mobil sejenis. Katakanlah Brio, katakanlah apa yang Suzuki itu? Wagon. Ya. Itu ini masih lapang ini untuk apa? Untuk bagasinya. Nah, naikannya juga nyaman, irit. Iritnya pasti karena CC-nya ya, ini 1000. Nah, jok original. Joknya masih original loh. Kayaknya terawat gitu. Oh iya. Terawat auto 2000. Servis record berarti ya. Ini servis record. 132.000. Jok-joknya ori. Jok-joknya full ori. Door trim juga ori. Apa? Audionya juga belum diganti, masih aslinya. Ini kayaknya saya juga gitu. Nek kuwi rata ganti mergo rung dedet. Kilometernya itu lumayan tinggi tapi terawat, mobilnya terawat. Kita kelihatan kok mobil itu kalau terawat. Sip, mantap. Ini spionnya udah elektrik. Elektrik mirror, jadi aman banget. Untuk harga, Pak Eri? Harganya 92 pas. 92 pas. Ya, 92 pas Toyota Agya TRDS tahun 2017. 92 pas. Pas ki yo, ya pas. Pas ya pas tentunya. Oke, kita menuju unit yang ketiga. Ini ada Daihatsu Terios. Ini juga baru saja datang. Tipenya apa, Pak Heri, ini? Tipenya X. Oh, tipe X. Nah. New model ini udah 2016 ya? Ya. 2016. Kita lihat sudah pakai anu loh, apa? Plat L. Platnya L berarti lokal. Lokal di pelek. Kalau ini sedikit kotor. Nah, ini Anda lihat ya, sedikit kotor karena memang baru datang. Tur ya, tadi malam kan hujan. Peleknya orisinil, kaleng. Ban masih tebal ya. Sudah pakai footstep model gini gagah. Ban belakang juga tebal semua, Anda bisa lihat. Nah, ini footstep variasi, terus juga ada rope rack. Ini untuk nggowo-nggowo iki yo iso wae. Ini masih model X Extra ya. Model yang sebelumnya karena ini koyoke generasi terakhir yang pakai konde ya, Pak. Habis itu kan sudah ganti model itu. Nah. Semuanya ori. Sudah double din monitor TV, full monitor TV, manual, terus joknya sarung jok itu. Ini oh, sarung. Ya. Sarung. Oh, ape ya, tapi joknya ape, Pak? Iya. Sarungnya sarung. Just banget. Sarungnya masih bagus, orinya juga ori semua masih bagus. Kita lihat bagian tengah double blower ya. Ya, AC double. Oh, AC-nya double blower, terus ini jok-joknya rapi bener, serius. Ini sarung joknya rapi bener ini, beda dengan yang lainnya. Kita cap larang ini. Ban serep belum turun. Ban serepnya belum turun, artinya belum pernah digunakan ya. Untuk Terios itu 7 seater. Jadi memang orisinil dari aslinya kalau Terios itu sudah 3 baris. Kalau RAS kan 2, Pak ya? Ya. Nah, ini bagasinya juga segini. Untuk koper ataupun galon cukuplah. Tapi kalau pengen lebih lebar ini tinggal ditekuk 50-50. Ya. Ya. Kita lihat untuk interior bagian depan. Sip.
seperti ini. Oh, ini yang saya bilang full monitor TV. Kilometernya 67.000. Kilometer 67.000 manual. Nah, Anda bisa lihat kalau yang asli ini ya. Karet-karet gas, karet rem, karet kopling itu masih kelihatan bagus semua. Harga Pak Eri? Harganya 131 aja. Harganya 131 juta. Negonya tipis bersama Pak Eri di Bintang Motor Menggare, Selaung, Ponorogo. Ini masih ada 2 unit. Yang ini sudah laku. Sayang sekali ini Hyundai Avega-nya udah laku, platnya lokal. Kalau ini kemarin sudah kita review ya. Ada Suzuki Cherry Railven ya, Pak. 2007. Injeksi. Ini harganya kemarin berapa? 45 saja. 45. Wah, agak diturunkan ya, ya dari yang kemarin. Turunnya rada ekstrim ini. Ini karena jadi 45. Pajaknya habis. Pajaknya kan pas bulan ini ya. Ya. Oke, sedulur, ini motor kalian. Wah, ada motornya juga. 3 tahun 2000. Ada motor Ninja juga loh. Ini. Nah, Ninja full fairing. Kalau punya saya kan 250 cc. 250 cc tahun berapa Pak Heri? 2011. Ya. Sudah. Harganya 23 saja. Full injeksi. Injeksi. Oh, 23 juta. Ya. Warnanya hitam. AE loh. Ya, AE. AE. Oh. Variasinya komplit, AE. Ada semua di rumah. Orinya semua, knalpot orinya ada. Orinya ada semua, nanti digawake. Nah, 23 juta. Kita ya oper-operan nih mesti. Nggih. Atur nuwun untuk Anda yang minat motor ya semi moge, ini ada Ninja 250 yang 2 silinder 11 warna hitam favorit. Ya. Bintang Motor Menggare Selaung Ponorogo. Kleru-kleru ya toh. Oke, semuanya kita siapkan dengan harga yang menawan tentunya. Untuk Anda yang berminat silahkan datang langsung di pinggir Jalan Raya Ponorogo Pacitan, dekat Koramil. Terus kalau pengen tanya-tanya melalui WA nanti bisa ke Pak Heri maupun ke Pak An. Ya, nanti tak cantumkan dua-duanya untuk nomornya. Matur nuwun, semoga bisa jadi referensi untuk Anda yang pengen cari mobil bekas dengan harga kompetitif. Jawabnya hanya di Bintang Motor Menggare Selaung Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu. Salam.